you Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara. Masih di bulan Februari, ya, di bulan yang saya beri tema, kita akan bicara tentang kasih. Saya memberi judul tema khotbah pada pagi hari ini, Kesetiaan adalah wujud dari kasih, saudara. Kalau Bapak Ibu mau mendalami tentang topik ini, saya ingin berkata kepada saudara bahwa yang namanya kesetiaan yang namanya kasih itu seperti mata uang logam. Punya dua sisi. Gambarnya berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Enggak ada itu orang bisa bilang saya mengasihi tapi enggak kelihatan kesetiaan dalam dirinya. Enggak bisa juga orang bilang saya setia tapi dia tidak memiliki yang namanya kasih. Jadi orang yang punya kasih Pasti bisa setia, orang yang setia pasti punya kasih. Dan saya kalau ngomongin tentang kasih dan setia ini, saudara, saya selalu ingat sama satu tokoh di Alkitab. Tokoh ini sebenarnya orang biasa. Maksud saya begini, kalau Bapak Ibu sudah pernah baca Alkitab, semua orang yang namanya tertulis di Alkitab, dan kalau itu namanya akhirnya didokumenter sebagai sebuah judul kitab, biasanya orang ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di awal pelayanannya. Contoh, Musa. ya. Kenapa akhirnya Musa menjadi orang hebat? Karena dia mengalami perjumpaan pribadi ketika dia sedang mengembalakan kambing domba. Ya bertemu dengan Tuhan di semak belukar berapi tapi tidak terbakar. Coba kita perhatikan lagi Samuel. Samuel itu dipakai Tuhan karena dia mengalami perjumpaan pribadi. Kenapa? Karena Tuhan melepaskan berkatnya kepada Samuel ketika dia masih kanak-kanak. Semua hakim, semua nabi, semua raja, semua orang hebat di Alkitab ini rata-rata mengalami perjumpaan pribadi sebelum. Dia melayani Tuhan, tapi yang saya mau ceritakan, saya mau jadikan patron contoh pada pagi hari ini. Orang ini tidak tercatat di Alkitab, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu, baru dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi dia memulai dengan sesuatu yang sebenarnya, saya mau katakan, bisa dikerjakan oleh semua kita. Mungkin banyak bapak ibu di sini yang berkata saya nggak bisa melayani dan saya tidak mau melayani, saya belum tergerak melayani. Kenapa? Karena saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Pak. Tuhan belum bicara sama saya, Pak. Jadi saya seperti ini saja. Itu banyak excuse orang seperti itu tidak mau melayani, tidak mau aktif melayani, tidak mau aktif bergereja, tidak mau aktif berkomunitas, ya. Tapi mestinya orang-orang seperti ini kalau itu ada di sini akan dipermalukan oleh toko ini. Tokoh ini memulai pelayanannya tidak sama sekali. Alkitab katakan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tokoh ini mengalami memulai pelayanannya sesuatu yang sebenarnya dengan mudah akan kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu mengerjakan seperti yang orang ini lakukan, maka saya percaya Bapak Ibu akan menjadi orang yang luar biasa seperti orang ini. Siapa orang itu? Kalau bicara mengenai setia dan kasih, saya selalu ingat di otak ini dengan nama Joshua. Joshua bukan orang hebat di awal pelayanannya. Joshua tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di awal pelayanannya. Joshua adalah ordinary man, orang biasa. Tapi kalau kita baca sebentar, Joshua akan dipakai Tuhan luar biasa. Coba satu orang nanti bisa selang-seling Sylvia atau Marcel. Kita lihat kenapa kita belajar setia dan kasih dari tokoh ini. Coba kita lihat nasib akhir dari Joshua, saudara. Joshua pasal 23 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 14 dibaca terlebih dahulu. Joshua pasal 23 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 14 silahkan dibaca. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan alamu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan alamu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan alamu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu Sehingga kamu menduduki negeri mereka Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Ayat 14 Ayat 14 maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Alamu tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya telah digenapi bagimu Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi Ini kisah pasal 23 tentang akhir hidup Joshua dia sudah lanjut umurnya, dia sudah memimpin puluhan tahun orang Israel tinggal di tanah Kanaan, menduduki Kanaan, begitu Saudara ya. Kemudian dia ingin melepaskan berkat, menitipkan Israel kepada orang-orang yang disebut dengan tua-tua Israel. Coba lanjut. Yosua 24 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 14 dan ayat 15-nya. Yosua 24 ayat 1 sampai 5, kemudian lanjut ayat 14 dan 15-nya. Silakan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan, Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun, dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian Aku membawa kamu keluar. Ayat 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang Sungai Efrat dan di Mesir dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Joshua ketika dalam peristiwa ini adalah orang tertua sudah di Israel Karena Bapak Ibu harus ingat ya Ketika orang Israel 40 tahun mengembara di padang gurun Tuhan bilang sama Musa bahwa tidak ada orang yang usianya di atas 20 tahun yang bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali Joshua dan Caleb. Ya. Jadi Joshua dan Caleb adalah orang tertua yang masuk ke tanah perjanjian. Dalam konteks Joshua pasal 24, Caleb sudah lama mati, saudara. Berarti yang tertinggal, yang paling tua adalah Joshua, si pemimpin besar Israel ini. Dia memanggil orang Israel, dia memanggil tua-tua Israel. Meskipun tua-tua Israel, tapi secara usia tua-tua Israel ini jauh umurnya di bawah Joshua, saudara. Dia bilang, dia bilang kepada tua-tua ini, pokoknya kamu harus milih sekarang ini. Tidak bisa mendua hati. Kamu pilih menyembah ilah atau baal atau Allahnya orang Amori, negeri yang kau diami ini, atau kau menyembah Yehova, Yahweh, Allahnya Abraham, Isa, dan Yakub. Kau pilih sekarang, tapi aku dan seisi rumah tanggaku. Aku akan beribadah kepada Yahweh. Itu pesan terakhir Joshua kepada orang-orang Israel. Bayangkan, saudara. Ini orang yang luar biasa. Orang yang sampai akhirnya berkomitmen. Dia dan seisi rumahnya terus menyembah beribadah kepada Yahweh. Coba kita lihat bagaimana respon orang Israel dan bagaimana nasib akhir dari Joshua. Joshua pasal 24, ayat 24 sampai 28, kemudian lanjutkan 29 sampai 31, atau langsung saja 24 sampai 31. Silakan. Yosua 24, ayat yang ke-24 sampai 31. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firmannya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu Batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat-Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saya merinding, sur. Ya. Ini orang luar biasa. Bapak Ibu boleh cross check di Alkitab ini orang hebat banyak sekali. Orang yang luar biasa banyak sekali. Tapi orang yang bisa mempertahankan iman sampai dia tua, kemudian dia masih kumpulkan segenap anak-anak cucunya. Dia kumpulkan tua-tua, dan akhirnya tua-tua itu, semua bangsa itu, berkata, "Tidak, kami seperti dirimu akan terus menyembah beribadah kepada Tuhan. Gak banyak di Alkitab ini." Saudara boleh di -cross check. orang yang sejak muda mengenal Tuhan. Sepanjang hidup melayani Tuhan sampai tua, setia sama Tuhan, bahkan ketika dia sudah mati sekalipun, semua orang-orang yang mengenal dirinya terus mempertahankan iman kepada Tuhan dan tidak tinggalkan Tuhan, barang sedetik pun mestinya itu menjadi hasrat passion kita, Bapak Ibu, sebab bagi saya. Posisi kita nanti dalam kerajaan surga bukan ketika kita hidup saja, tapi apa yang kita legacy, apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Banyak orang berkata, "Yang penting saya hidup benar, Pak. Dia menjaga imannya luar biasa, dia mempertontonkan kuasa Tuhan sepanjang hidupnya, tapi ketika dia mati, anak mantu cucunya berantakan." Orang seperti ini bagi saya, maafkan saja. Tidak perlu kita teladani, saudara, sebab ketika kita pergi nanti, kita masih punya keturunan, kita masih punya orang-orang yang hidup bersama dengan kita, dekat dengan kita, dan bagaimana mereka hidup kelak setelah kita mati. Itu sebenarnya menjadi jawaban bagaimana pengaruh kita kepada mereka ketika kita hidup. Orang Israel, orang Kristen, tidak bisa bilang sama Joshua. Oh, orang Israel di zaman Joshua takut akan Tuhan. Ketika Joshua hidup, gak ada yang berani menyembah Allah lain. Ketika Joshua hidup, tidak bisa ngomong begitu. Kenapa Alkitab yang ngomong? Ketika Joshua sudah mati, dan bahkan jauh ketika tua-tua itu masih hidup, seluruh orang Israel masih terus menyembah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita kelak, saudara? Kasih setia menjadi ciri khas karakter Joshua. Siapa Joshua? Coba ya saudara, kita belajar terlebih dahulu. Supaya saudara mengerti kenapa kita harus belajar setia dan kasih dari orang ini. Satu tawarik pasal 7 Satu tawarik pasal 7 ayat yang ke-20 sampai 27. Kita belajar sebentar siapa Joshua itu. Kita belajar latar belakang Yosua. Kita korek dari Alkitab. Siapakah Yosua sebenarnya? Satu Tawarik 7 ayat 20 sampai 27. Silakan. Keturunan Efraim ialah Sutelah dan anak orang ini ialah Beret dan anak orang ini ialah Tahat dan anak orang ini ialah Elada dan anak orang ini ialah Tahat dan anak orang ini ialah Sabat dan anak orang ini ialah Sutelah. Kemudian Ezer dan Elat mereka dibunuh oleh orang-orang gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu, ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beriah, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Beth Horon Hilir dan Beth Horon Hulu serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Reva, lalu Resef, dan anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Inilah garis ya yeah keluarga dari Joshua. Dimulai dari ayat 20 tadi. Siapa Joshua? Joshua adalah keturunan dari Efraim, saudara. Ya, Kalau kita baca di ayat yang ke-27, ayat yang ke-26, Yosua itu punya bapak namanya Nun, punya kakek namanya Elisama, punya buyut namanya Amihud Coba ya, ingat ya, Nun, Elisama, Amihud. Itu adalah bapak, kakek, dan buyut dari Joshua, keturunan Efraim. Siapa Nun? Siapa Elisama? Siapa Amihud itu? Dijelaskan dalam bilangan pertama. Bilangan pasal satu. Jadi saudara, kalau kita mau menggali biografi seseorang, kita harus menggali dengan sungguh. Supaya saudara bisa membaca. ya siapa dia sebenarnya? Bilangan 1 ayat 1 sampai 4. Siapa? Nun, siapa Elisama? Siapa Amihud itu? Bilangan 1 ayat 1 sampai 4, kemudian baca ayat yang ke-10-nya. Silakan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai di dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah, jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada. Dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakili. Dari tiap-tiap suku harus ada orang yang mendampingi kamu, yakni yang menjadi kepala dari suku yang mewakilinya itu. Perhatikan ya, ayat 10. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedasur dari suku mana? Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud itu nama yang di dalam satu tawarik tujuh tadi adalah kakek dan buyut dari Joshua. Jadi kita mau mengatakan saat ini, saya ingin mengatakan kepada saudara, bahwa Joshua itu secara darah saudara, itu punya darah biru. Orang yang punya darah Esraim, orang yang punya darah Yusuf, orang yang punya darah Yakub itu banyak saudara. Di zaman Musa menghitung pasukan ini, ketika Tuhan bilang pokoknya laki-laki yang usia 20 tahun ke atas hitung, pokoknya laki-laki yang bisa mengangkat pedang, yang bisa berperang, hitung. Itu yang namanya orang-orang Efraim yang punya darah Efraim banyak saudara. Tapi yang menjadi kepala suku atau raja, saudara, jadi jangan bilang kepala suku itu terlalu terlalu kecil bagi saya. Jadi Bapak Ibu kalau membaca atau melihat atau mau mempelajari Israel dalam perjanjian lama, terutama ketika pengembaraan mereka di padang gurun dan ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, Saudara. Itu yang namanya 12 anak Yakub itu itu bukan cuma punya keturunan 10, 1000, 2000, 10.000, 100.000. Yang namanya anak-anak Yakub itu sudah menjadi sebuah bangsa, Bapak Ibu, bangsa Efraim, bangsa Manasye, bangsa uh, Ruben, bangsa Yehuda, bangsa Lewi. Itu sudah jadi bangsa yang besar, dan setiap suku Yakub yang sudah menjadi bangsa besar ini punya kepala suku. Saya lebih senang menyebutnya raja. Jadi Israel itu adalah koalisi dari 12 kerajaan. Yang 12 kerajaan ini punya nenek moyang semuanya adalah anak-anak dari Yakub, Saudara. Nah, Efraim, Saudara, di zamannya Musa itu punya kepala suku namanya Elisama bin Amihud. Kakek dari Joshua. Joshua punya darah biru, kakeknya kepala suku. Kakeknya itu raja, raja dari suku Efraim. Nah kalau kakeknya raja, maka bapaknya juga raja. Maka Joshua pun raja. Ah, yang benar pak. Coba kita lihat. Bilangan 13. Benar nggak apa kata saya? Bilangan 13 ayat 8. Dan ayat yang ke 16. Bilangan 13. Coba dibaca dulu deh ayat 1 dan 2 nya. Ya. Tuhan berfirman ya. kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara Ini mereka. Ini ngirimin 12 pengintai. Oke. Okay. Bapak Ibu harus paham sekarang mengerti sekarang 12 pengintai itu bukan anak muda biasa, bukan orang biasa. 12 pengintai yang dikirim oleh Musa itu adalah kepala-kepala suku, pemimpin-pemimpin suku. Ya, coba lihat ayat 8. Dari suku Efraim. Dari suku Efraim. Hosea bin Nun. Hosea bin Nun. Hosea bin Nun sama Yosua sama enggak? Coba kita lihat ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Yo, jadi nama asli Yosua itu adalah Hosea saudara. Hosea bin Nun. Hosea anak Nun. Nun itu anaknya Elisama. Elisama anaknya Abi Hud. Ini, jadi kita bisa mengerti sekarang bahwa namanya Joshua itu bukan orang biasa. Dia raja dari suku Efraim. Bapak ibu ingat Efraim gak? Ingat gak Efraim? Efraim itu anaknya Yusuf. Di masa tuanya Israel, di masa tuanya Yakub, ya, ketika dia sudah mau mati, Yusuf bawa dua anaknya yang lahir dari perempuan-perempuan Mesir, ya, Manasye yang pertama, Efraim yang kedua, dihadapkan kepada Yakub supaya Yakub melepaskan berkat, ya, mestinya yang dapat berkat itu Yusuf, tapi Yusuf tuh cerdik Bapak Ibu. Makanya saya kalau nanti kapan kita mendalami Yusuf. Yusuf tuh pinternya luar biasa, cerdiknya luar biasa. Logikanya Yusuf Yakub itu memberkati hanya 12 anak-anaknya. Itu yang seperti dilakukan Yakub ketika memberkati 12 anak-anaknya. Tapi Yusuf dengan hikmat Tuhan, dengan akal yang luar biasa dari Tuhan. Karena dia punya keintiman dengan Tuhan, karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika dia mau meminta berkat kepada bapaknya Yakub, dia tidak datang dengan seorang diri. Dia bawa dua anaknya. ya Supaya dua anaknya ini, dua anak kandungnya ini, langsung mendapat berkat dari tangan bapaknya. Yang dia tahu orang yang benar-benar diurapi Tuhan. Maka dibawalah Manase yang pertama, dan Efraim yang kedua. Saya andai kata Yakub ya Efraim dibawa ke saya, anak yang bungsu, di, dekat di depan tangan kiri saya. Manasye, anak sulung, ditaruh di depan tangan kanan saya. Logikanya, kalau Manasye di tangan kanan saya, Esraim di tangan kiri saya, maka saya, Yakub akan taruh tangan kanan saya di Manasye, dan akan taruh tangan kiri saya di Esraim. Bapak Ibu harus tahu, ini budaya timur. Tangan kanan itu jauh lebih baik daripada tangan kiri. Maka teorinya Yak Yusuf ingin berkata kepada Yakub, tolong berkati anakku yang sulung dengan berkat terbaik, jangan jangan lupa, jangan tidak berkati anakku yang kedua Efraim, meskipun dia dengan tangan kirimu, tapi tanganmu itu penuh kuasa. Maka dia bawa dua anaknya. Tapi apa yang terjadi? Yakub menyilangkan tangannya. Manasya yang sulung, yang mestinya dapat tangan kanan, mendapat tangan kiri. Dan Efraim, anak bungsu, Bapak Ibu harus ingat ya, berkat itu mestinya turun terbaik kepada anak sulung, justru mendapat tangan kanan. Dia ucapkan berkat, Yusuf kemudian melihat, dia bilang, Pah, jangan begitu dong, ini mana sih yang paling tua? Dia pindahkan tangan bapaknya Yakub ke tangan kepalanya Manasye, dia pindahkan tangan kirinya Yakub ke kepalanya Efraim. Tapi Yakub bilang tidak demikian nak. Biarkan aku memberkati seperti ini. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya nanti, di kejadian pasal 48 ayat 8 sampai 20, Esraim, anak bungsu, mendapat berkat jauh lebih baik daripada Manasye yang adalah anak sulung. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, Joshua ini punya darah Yusuf. Yusuf itu siapa? Penyelamat. Jadi Bapak Ibu kalau mau membaca tentang Joshua, membaca orang-orang Israel di dalam perbudakan Mesir, Bapak Ibu harus paham bahwa orang-orang Israel yang jutaan itu yang ada di Mesir, Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, orang Israel yang keluar dari Mesir, laki-laki saja 600 ribu orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Makanya saya berkata, saya berani berkata, 2 juta orang kurang lebih yang keluar dari Mesir itu. Alkitab tidak mengatakan 2 juta, Alkitab hanya mengatakan 600 ribu orang tidak disebut laki-laki tapi bapak ibu yang sudah belajar Alkitab paham kalau orang-orang Israel orang-orang Timur Tengah Alkitab kalau nyebut orang itu adalah budaya paternalistik yang dihitung cuma laki-laki dua juta orang itu bapak ibu yang ada di Mesir itu semua suku Yakub yang ada di Mesir itu itu benar-benar paham bahwa mereka bisa hidup sampai detik itu meskipun jadi budak semata-mata karena Yusuf jadi, yang saya mau katakan, Bapak Ibu, di dalam perbudakan Mesir, orang-orang yang punya blood Joseph, orang yang punya darah Yusuf, itu lebih dihormati dibandingkan semua orang Israel yang tidak punya darah Yusuf. Jadi, yang saya mau katakan, saudara, siapa Joshua? Joshua itu punya darah Yusuf. Yusuf punya dua anak, meskipun Joshua punya nenek moyang namanya Efraim, tapi Alkitab katakan Efraim dapat berkat terbaik dari Yakub. Dan itu turun, 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 turun. Singkat cerita, jatuhlah pada Joshua. Joshua adalah pewaris utama dari Efraim, dari Yusuf. Kenapa? Karena di zamannya, Alkitab katakan, dia adalah seorang pemimpin suku atau raja dari suku Efraim. Yang saya mau katakan, saudara, Joshua, ini punya latar belakang. Meskipun orang biasa, tapi spesial. Karena nggak semua orang bisa menjadi kepala suku. nggak semua orang bisa menjadi raja. Tapi meskipun dia punya darah biru, ini yang menarik bagi saya. Sebagai keturunan Yusuf, Bapak Ibu ingat ceritanya? Ketika orang Israel ke padang gurun, tulang-tulang Yusuf dibawa nggak? Itu pesan Bapak Ibu dari Yusuf. Ya. Pokoknya, bawa tulang-tulangku nanti ketika kalian kembali ke negeri nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak ibu yang saya mau katakan, Yusuf dan semua keturunannya itu, itu spesial di zaman ini. Joshua punya darah itu dan dia pemimpin suku yang paling dihormati oleh suku-suku Israel lainnya. Tapi dia mencerminkan orang yang bagi saya patut untuk kita tiru dan kita gugu. Joshua meskipun punya darah yang luar biasa, mengalir secara natural dalam dirinya. Dia bisa menjadi orang yang setia dan mengasihi Allah sejak masa mudanya. Kenapa Bapak Ibu? Dari sini saya ingin mengatakan, kalau Bapak Ibu mau setia dan mengasihi Tuhan, mulailah dengan mengabdi dan melayani. Secara pemikiran awam, Yosua itu tidak ada kepentingan, tidak ada urgensi juga ngapain melayani orang, mengabdi pada orang. Why? Dia adalah raja. Dia kepala suku Efraim. Dia orang yang paling dihormati dari suku Efraim yang notabene adalah pewaris dari Yusuf, dua juta orang Israel yang ada di padang gurun itu menghormati Yusuf. Kenapa? Karena tulang-tulang Yusuf itu ada bersama dengan mereka selain tabut perjanjian. Alkitab tidak mengatakan, "Bapak Ibu, ada tulang-tulang anak Yakub lain yang dibawa oleh orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yang dibawa hanya tulang Yusuf dan tulang Yakub." Saudara, tidak yang lainnya, jadi bisa dibayangkan, saudara. Orang-orang Israel yang dua juta itu fokus hidupnya dua empat puluh tahun di padang gurun, bukan cuma kepada tabut perjanjian yang digotong orang Lewi, tapi juga oleh tulang-tulang Yusuf. Itu Joshua punya kehormatan, Joshua mewarisi kemuliaan yang dia dapatkan sejak dia lahir, tapi dia punya sikap, hati yang mengabdi dan melayani. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu punya darah biru seperti Joshua. Kau punya suku yang paling dihormati di padang gurun dan di Mesir, sebab nenek moyangmu Yusuf itu menjadi penyelamat semuanya. Bapak ibu ingat, kalau nggak ada Yusuf, Yakub dan sebelas anak-anaknya keturunannya mati kelaparan. Mestinya dia bisa mengambil keuntungan dari itu. Dia bisa menunjuk diri dan dia bisa mengangkat menjadi orang yang penting dalam rombongan dua juta orang Israel itu. Tapi tidak yang dia lakukan sejak dia muda adalah mengabdi dan melayani. Siapa yang diabdi dan dilayani? Yehova Yahweh tentunya. Siapa yang diabdi dan dilayani Joshua? Musa. Ketika ia tahu Musa diutus Tuhan, ketika ia lihat dengan mata telanjang Musa bisa mempraktekkan mujizat dahsyat yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang lainnya sepanjang zaman ini, sepuluh tulah. Ketika dia tahu Musa disertai Yehova Yahweh dengan dahsyat luar biasa, Joshua si pemimpin suku ini, si raja suku Efraim ini langsung mengambil hati, mengambil sikap, punya prinsip untuk mulai mengabdi dan melayani kepada Musa, siapa Musa? Kalau bapak ibu belajar dalam garis Yahudi, Musa ini nobody. Saudara, gak ada hebatnya dibanding si Joshua ini kalau ngomongin garis darah. Musa itu cuma orang, cuma anak yang memang sudah ditentukan Tuhan, dapat berkat selamat dari pembantaian anak-anak di Mesir, kemudian diangkat anak oleh putrinya Firaun, bukan jadi anaknya Firaun. Ya, putrinya Firaun, Firaun punya putri, kemudian punya anak laki-laki. Ya, kemudian Musa ini diangkat anak oleh putrinya Firaun, jadi cucu angkat dari Firaun, maka dia hidup di Mesir. Dalam budaya Mesir, dia tumbuh bersama dengan calon-calon Firaun. -calon Cuma itu saja kelebihannya Musa. Tapi secara garis genetika, nggak ada hebatnya Musa. Mestinya Joshua, kalau dia mau, kalau dia penuh dengan kedagingan, dia bilang, mestinya aku dong. Sebab Musa, asal kau tahu aja ya, kau bisa ke sini, kau ada di sini, kau bisa selamat, karena aku. Karena nenek moyangku Yusuf, yang menyelamatkan Yakub dan semuanya. Tapi tidak Bapak Ibu dia sudah melayani dan mengabdi kepada Musa sejak dia muda. Coba satu dua ayat. Bilangan 33 ayat 11. Silvi siapkan bilangan 11 ayat 28. Keluaran 33 ayat 11 maksud saya Marcel. Keluaran 33 ayat 11 dan bilangan 11 ayat 28. Silahkan dibaca. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda. Seorang tidak yang masih muda kita katakan tidak meninggalkan hmm. kemah hmm. itu. Lanjut. Bilangan 11 ayat yang ke-28. Maka menja maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa cegahlah. Sejak mereka. mudanya menjadi abdi Musa. Kita baca tadi di Yosua 24 ayat 29. Yosua mati usia 110 tahun. Oke. Okay. Akitab katakan tadi dalam Keluaran 33 dan Bilangan 11 ini dia menjadi abdi Musa sejak masa mudanya. Oke, okay. coba kita lihat-lihat. Kira-kira usia berapa Yosua ini uh, mulai melayani dan mengabdi kepada Musa? Mati usia 110 tahun. Di padang gurun 40 tahun, benar ya? Berarti 110 kurang 40 tahun berapa? Huh? 70 tahun. Oke. Okay. Nah, ada perdebatan di sini karena kita tidak mengatakan menurut sejarawan Yahudi yang namanya Yosefus yang apa pernah saya katakan dan saya perlihatkan bukunya itu ya. Yosefus itu mengatakan Yosua memimpin Israel di Kanaan kurang lebih 20 tahun. Berarti kalau 110 kurang 40 tahun di padang gurun tinggal 70 tahun, 20 tahun dia memerintah Israel di tanah Kanaan, masuk ke Yeriko dan dia menjadi raja Israel 20 tahun, maka usia dia tinggal 50 tahun. Nah usia dia 50 tahun inilah kata Yosefus usia di mana dia sejak masa mudanya melayani Musa dan Tuhan. 50 tahun. Itu usia yang kalau kita bilang tua, tapi tidak dalam konteks zaman itu. Kenapa? Karena Musa ketika mimpin Israel keluar dari Mesir, usia Musa paling sedikit sudah 80 tahun. Saudara. Oke, benar ya? 40 tahun dia hidup di Mesir, 40 tahun dia hidup mengembara, ya, keluar dari Mesir, dikejar-kejar karena dia membunuh tentara Mesir, menjadi pelarian di padang gurun, menjadi menantu jadi apa namanya? punya istri Zivora itu, benar ya? Nah, 80 tahun dia kembali ke Mesir. 80 tahun, sudah cukup tua. Joshua masih 50 tahun. Tapi ada penafsir lain yang mengatakan bahwa Joshua itu bisa 30 sampai 40 tahun menjadi raja ketika masuk di Kanaan. Kalau ini yang benar, maka sejak usia 30 tahun dia sudah mulai mengabdi dan melayani Musa sejak masa mudanya. Entah itu 30 tahun dia mulai pelayanan, entah itu 50 tahun dia mulai pelayanan orang oh, urus sebenarnya. Yang saya mau katakan, ketika dia lihat dengan mata telanjangnya bahwa Musa itu adalah orang yang diurapi Tuhan, Musa adalah orang yang disertai Tuhan, dia tanggalkan jubah rajanya sebagai raja Efraim. Dia ting dia tanggalkan segala kehebatannya yang dia warisi secara natural dalam darahnya untuk menjadi abdi hamba tulus, dari Musa bujang dari Musa Bapak Ibu bisa bayangin gak sih dia kalau kembali ke kemahnya dia dihormati sebagai pemimpin sebagai raja oleh suku Efraim tapi ketika di hadapan Musa dia benar-benar merendahkan hati dan menempatkan dirinya sebagai budak hamba abdi dari Musa, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang. Bapak Ibu, lihat saja: orang baru dapat jabatan, orang baru dapat posisi. Dia, sikapnya kepada orang lain sudah begitu gampang berubah, hanya gara-gara posisi dan jabatannya itu. Tapi Joshua bisa menunjukkan kepada kita, kenapa dia punya hati yang setia dan penuh kasih. Karena sejak masa mudanya, dia mengabdi dan melayani Tuhan. Dia mengabdi, melayani Musa. Pertanyaannya, bagaimana saudara? Gak heran saudara gak bisa setia, gak heran saudara gak penuh kasih. Kenapa? Karena kau tidak mulai tidak tidak memulai hidupmu sekarang ini dengan mengabdi dan melayani. Kalau kita belajar dari Joshua Bapak Ibu, sikap pengabdiannya dan pelayanannya kepada Musa ya, Bukan kepada Tuhan ya, kepada Musa, itu dahsyatnya luar biasa. Coba, saya ingat satu kisah, dibuka, Keluaran 24, Bapak Ibu akan mengerti, posisi Joshua sebenarnya posisi yang paling tidak enak. Keluaran 24, ayat 12 sampai 16. Silvi nanti tolong baca, keluaran 32, ayat 15 sampai 18. Sekarang, pertama kita baca dulu, keluaran 24, ayat 12 sampai 16. Silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap Aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka Aku akan memberikan kepadamu, Loh Batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu." Tetapi kepada para tua-tua itu berkata, "Ia berkata, 'Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu.'" Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya hari lamanya. Panggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Ini kisahnya adalah awal di mana Musa dipanggil Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk naik ke gunung Sinai. Kalau kita belajar sejarahnya, orang Israel berkemah sudah di bawah Gunung Sinai. Ya. Ketika Musa dipanggil Tuhan, naiklah ke atas Aku akan loh batu. Maka Musa bawa abdinya ini. Siapa abdinya? Joshua. Ayo Joshua, ikut bersamaku naik ke Gunung Sinai. Dan kepada tua-tua dia bilang, "Kalian tinggal di sini." Tua-tua itu siapa? Tua-tua itu pemimpin-pemimpin suku, kepala-kepala kepala suku, raja-raja lainnya itu. Kalian tetap di sini. Bukankah siapa? ada Hur, ada siapa lagi? Harun, tinggal bersama kalian. Pokok kalian manis-manis di sini, aku naik sama Joshua ini. Naik ke Gunung Sinai. Naik ke Gunung Sinai. Siapa naik ke Gunung Sinai? Coba kita lihat. Baca Fi. Keluaran 32 ayat. Keluaran 32 ayat 15 sampai 18. Yuk. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah Oke, lalu kejadian ini adalah peristiwa di mana jo, uh, Musa sudah dapat dua loh itu, ya. Kemudian dengan dua loh itu dia turun, ya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Oke, oke. Baca ayat okay. berikutnya 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh loh itu. Oke. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Ini peristiwa lembu emas. Bapak bisa ngebaca, gak? bisa ngebayangin gak? Nanti baca di rumah ya. Gimana konteksnya? Tolong di cross -check omongan saya ini benar apa tidak. Dalam tadi, Keluaran 24, dengarkan saya, lihat saya. Musa dapat perintah Tuhan naik ke Gunung Sinai. Musa bilang, Joshua, abdiku, ikut aku. Ya Tuhan, mereka berdua naik. Sebelum naik, Musa bilang sama semua pemimpin suku, kalian tua-tua di sini, bukankah Harun dan Hur ada bersama dengan kalian? Kalian di sini beribadah, aku dan Joshua naik ke gunung. Kita pikir, Musa dan Joshua benar-benar naik ke gunung. Tapi tidak, saudara. Dalam keluaran 32 ini Yang dikatakan turun dari puncak gunung cuma siapa? Cuma Musa Joshua di mana dong? Berarti Joshua tidak ikut naik sampai ke puncak gunung Di mana Joshua pak? Coba perhatikan baik-baik ayat tadi Coba naikin ayat yang ke-16 tadi Ayat 17 Coba ini perhatikan ya Ketika Joshua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Joshua, habis ketemu dengan Musa. Musa ada turun ketemu sampai di titik Joshua ini ada. Terus Joshua dengar ada suara-suara, dia bilang sama Musa, 'Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan.' Berarti dari ayat ini kita bisa ngebayangkan, saudara, bahwa Joshua itu posisinya tidak bersama dengan Musa. Bapak ibu tahu dong, di puncak Gunung Sinai Musa ngapain? Musa ketemu dengan Tuhan." Berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Alkitab katakan ketika Musa naik, itu maka ada seperti api yang membakar puncak gunung Sinai. Ada asap tertutup tidak kelihatan sama sekali dari kaki bukit. Pokoknya puncak semuanya seperti asap terbakar, Bapak Ibu. Musa di sana ketemu dengan Tuhan, Alkitab yang ngomong. Bukan Musa yang mem mematah atau mengukir loh batu itu, tapi tangan Tuhan sendiri. Berarti Musa melihat Tuhan mengukir dengan jari jemarinya bahasa alegorisnya. Sehingga lo batu itu tertulis sepuluh perintah Tuhan. Habis dapat itu, Musa turun. Ketemu dengan Joshua. Joshua di mana? Joshua berada di tempat di mana dia tidak bisa melihat perkemahan. Benar nggak? Sebab kalimatnya kan begini. ya. Joshua mendengar suara bangsa itu bersorak. Kata dia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan di perkemahan. Terus kata Musa di ayat berikutnya, bukan bukan suara perperangan kedengaran, ada suara seperti apa nyanyian kekalahan, orang menyanyi berbalas-balasan. Artinya apa? Dalam posisi berdiri Musa dan Joshua saat itu, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah. Joshua di mana? Ini keren loh bapak ibu, Joshua nggak berada dalam kehidupan hiruk orang-orang di perkemahan. Joshua tidak bisa bersosialisasi, bercengkerama, berteman, ngobrol, bahkan bisa melihat orang aja nggak bisa. Kenapa? Dia ada di tempat di mana dia tidak bisa melihat perkemahan, dia ada di tempat di mana dia juga nggak bisa lihat Musa. 40 hari, 40 malam, dia ada di tempat di mana tempat itu hanya dia seorang diri. Dia nggak bisa lihat Musa, dia nggak bisa melihat Tuhan, dia hanya bisa melihat asap. Dia juga sendirian, nggak bisa ke bawah, dia nggak bisa lihat apa yang terjadi di perkemahan. Seorang diri bagi saya dalam kalimat saya, dia berada di tempat di mana bukan surga dan juga bukan realita. 40 hari, 40 malam, dia berada di tengah-tengah surga dan realita. Seorang diri menantikan Musa yang dia nggak tahu kapan turunnya. Bapak Ibu ceritanya? Itu orang-orang Israel yang 40 hari 40 malam suruh bilang, "Kalian tenang-tenang di sini ya." Kan bukan saja ada Hur, tapi juga ada Harun. Mereka nggak sabar kan? Mereka buat apa? Lampu emas. Mereka yang ngobrol, yang satu bangsa besar aja nggak sabar. Bagaimana Joshua yang seorang diri, Bapak Ibu? Dia nggak tahu, ini Musa mati kebakar di atas apa tidak? Musa masih hidup, dia nggak tahu. Itu yang saya bilang tadi, pengabdiannya kepada Musa, pelayanannya kepada Musa tidak masuk akal sebenarnya. Coba saya ajak bapak ibu, yuk kita pergi. yuk. Saya udah ajak bapak ibu ke satu tempat ke gunung gede misalnya. Terus udah naik jauh, mobil antara mobil dan perjalanan kita sudah hampir kurang lebih satu hari satu malam, belum sampai puncak. Ya, terus saya bilang lu tunggu sini ya, gue mau naik lagi. Terus pas saya naik bapak ibu lihat ada seperti kemuliaan gitu. Wah, pas saya lagi ketemu Tuhan, tapi gue gak boleh naik. Katanya kalau naik nanti mati. Lu hanya bisa diem di situ. mau balik lagi perjalanan satu hari. Enggak bisa lihat apa-apa. Lu cuma berteman dengan suara-suara binatang-binatang hutan yang enggak jelas, yang membuat kau takut. Membuat kau dingin. Saya yakin ini dia puasa empat 40 hari, 40 malam. Meskipun Alkitab nggak mengatakan. Andai kata dia makan, dia makan tidak normal. Tapi dia terus bertahan. Kenapa? Dia mau menunggu Tuhannya turun. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ada kesabaran di sini. Seorang pemimpin, yang dipakai Tuhan harus mulai mengabdi dan melayani Tuhan. Mengabdi dan melayani itu butuh kesabaran. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudah punya karakter sabar itu dalam hidupmu? Dengarkan saya. Joshua seperti Bapak Ibu dan saya di sini. Kita di sini tidak ada yang dengar suara Tuhan. Hai hey, Seno Hai Riko, hai Wijaya, akan kupakai kau menjadi hamba Tuhan hebat. Kita tidak dengar itu. Kita tidak dengar itu. Tapi Alkitab kita mengatakan Joshua bisa menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu kalau baca kisah Joshua, kitab Joshua, udah pernah baca kitab Joshua benar-benar gak? Kalau tak kita udah baca ya. Tapi baca benar-benar sudah belum. Bapak Ibu nanti baca lagi kitab Joshua. ya. Dia di dalam kitab Joshua, dikatakan 14 kali. 14 kali loh ya. Tuhan bicara langsung, tercatat ngomong langsung sama Joshua. 14 kali. Bapak Ibu boleh cross check di Alkitab ini. Berapa banyak nabi hebat yang dicatat berkata bercengkrama, berkomunikasi dengan Tuhan secara literal. Jarang sekali. Andai kata cuma sekali, cuma dua kali. Tapi Joshua 14 kali. Padahal Joshua sebenarnya bukan nabi. Halo? Joshua tidak dipilih Tuhan. Joshua bukan orang yang tiba-tiba dipilih Tuhan, dari nobody menjadi somebody, dari orang biasa tiba-tiba menjadi orang yang penuh urapan. Kemanapun dia pergi, punya kuasa seperti Musa. Tidak, Joshua ordinary man, like you and me, seperti saudara dan saya, tapi dia luar biasa. Kenapa? Karena dia mulai dengan melayani dan mengabdi kepada Musa, kepada Tuhan. Dan pengabdian dan pelayanannya luar biasa. Kenapa? Dia timbulkan, dia munculkan, dia bangkitkan aura kesabaran itu. Ada satu ayat lagi, saudara. Sebelum kita tutup. Keluaran 33, ayat 7-11. Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan, setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, Tidaklah meninggalkan kemah itu. Halo? Tapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa selalu mengajak Joshua abdinya ini kemanapun dia pergi. Hal yang wajar, saudara. Wah, abdi pelayan. Musa sudah cukup suntuk umurnya. Kemana-mana dia butuh pertolongan orang. Ngambilin air, pegang tangan dia, nuntun dia. Wah, dia sudah tua. Maka jangan pikir ini pilihan ya apa namanya Joshua di enggak ini sesuatu yang normal. Tuan yang sudah tua kemanapun dia pergi disertai oleh budaknya, oleh abdinya Joshua ngikutin Musa. Di kema itu Alkitab katakan tiang awan berhenti. Tuhan ngomong komunikasi dengan Musa. Joshua nggak bisa dengar. Cuma Tuhan dan Musa yang bisa bicara. Tapi Joshua melihat bahwa ada Tuhan di situ di kema itu. Ketika bincangan antara Musa dan Tuhan selesai, Musa kembali ke perkemahan, mestinya kan logikanya kan, si Joshua ngikutin dong tuannya ini, tapi enggak. Joshua, hambanya yang masih muda itu, tetap berada di kemah itu. Enggak meninggalkan kemah itu. Why? Karena di kemah itu dia tahu, ada Tuhan di sana kerinduan, hasrat untuk mau intim dengan Tuhan sudah ada dalam diri Joshua. Meskipun dia tahu belum waktunya, ini masih waktunya Musa. Bapak Ibu bisa mengerti dong, pakai logika dong, pakai imajinasi dong. Dia ada di kemah, kemah itu nggak besar. Kemah di zamannya Musa, Bapak Ibu, tidak seperti bait Allah kemahnya ukurannya tidak terlalu besar. Jadi posisi Joshua berdiri dan posisi Musa berdiri bercakap-cakap dengan Tuhan, itu cuma selemparan batu. Saya yakin dalam nalurinya dia kepengen melangkah mendekat kepada Musa. Pengen juga dengar suara Tuhan seperti apa, tapi dia tahan. Ini bukan waktuku, ini waktu Tuhanku dengan Tuhan. Tapi dia tahu ada Tuhan di situ. Ketika Tuannya pulang ke perkemahan, karena dia tahu ada Tuhan di situ dia nggak tinggalkan kemah itu. Seolah-olah dia bilang, mungkin saja ketika aku sendiri di sini, aku bisa bertemu dengan Tuhan. Berapa banyak diri kita di sini yang punya kehausan akan Tuhan seperti itu? Yang tanpa disuruh, tanpa diprovokasi, tanpa dikondisikan, Bapak Ibu ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ada kehausan kepada Tuhan. Jujur saja deh, banyak kita datang ke gereja, banyak kita mau berdoa, banyak kita membaca kitab karena dikondisikan, karena dibicarakan, karena diomongin, karena diprovokasi oleh orang dan keadaan. Saya tidak menghakimi saudara. Tapi tidak semua di sini yang datang ke tempat ini itu benar-benar dari hati, pengen ketemu Tuhan. Pak, Bu, jangan ke gereja karena nggak enak sama saya. Pak, Bu, jangan nggak baca Alkitab ikut tadarusan karena nggak enak sama saya. Pak, Bu, jangan kasih persembahan karena semata nggak enak sama saya. Pak, Bu, jangan kembalikan persepuluhan hanya karena nggak enak sama saya. Gereja ini butuh persembahan saudara, gereja ini butuh persepuluhan saudara, tapi dengarkan saya sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan suruh untuk gembalakan gereja ini. Andai kata Bapak Ibu gak kasih persembahan ke gereja ini. Andai kata Bapak Ibu gak mengembalikan persepuluhan ke gereja ini. Dengarkan saya, Tuhan yang dirikan gereja ini akan buat gereja ini terus hidup dan berjalan. Kekasih Tuhan, kekasihku, punya kehausan akan Tuhan. Punya kerinduan akan Tuhan, ada waktunya Tuhan nanti untuk mengangkatmu naik. Jadi, Bapak Ibu, biji mata Tuhan, mulailah saat ini dengan mengabdi dan melayani. Mengabdi dan melayani Tuhan seperti Joshua, mengabdi dan melayani Musa. Saya berharap kita sama-sama mengabdi dan melayani lewat komunitas gereja kita ini. Mengabdi dan melayani butuh kesabaran. Kalau ada pergumulan, ada persoalan di antara kita sabar. Kalau Bapak Ibu merasa dirimu sudah mampu tapi belum dikasih kesempatan di gereja ini sabar. Ada waktunya Tuhan. Joshua menunjukkan hal itu, dia sabar menunggu waktunya dia. Dan dia punya kehausan. Meskipun statusnya hanya abdi, tapi dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tidak tinggalkan kemah itu. Bapak Ibu tahu Bagaimana kata Alkitab tentang Yosua? Dua ayat terakhir. Kita bisa perbandingkan awal Yosua dan akhir Yosua. Coba sel dibaca. Yosua pasal 1 ayat 1. Kemudian Yosua pasal 24 ayat 29. Silakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ulangi lagi, Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Yosua 1 ayat 1 mengatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Joshua dikenalkan di Kitab Joshua awal sebagai abdi Musa, tidak lebih, tidak kurang, dari abdi Musa, pelayan Musa. Bagaimana dengan catatan Alkitab tentang akhir dari hidup Joshua? Joshua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Akhir hidupnya, Joshua bukan lagi dikenal sebagai abdi Musa semata, tapi Alkitab yang lama bukan saya. Di akhir hidupnya, Joshua bin Nun dikatakan, "Hamba Tuhan itu ada perubahan dari seorang abdi Musa, pelayan manusia, hingga akhirnya tercatat sebagai abdi Tuhan, hamba Tuhan pelayan." Tuhan. Mau dibawa kemana hidupmu, saudara? Tenta emas, tinta, tinta emas, pen emas yang kau punya. Nggak akan bisa menorehkan sejarah hidupmu. Why? Karena sejarah indah yang kau tuliskan sepanjang hidupmu, ini pun akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Kalau saya tidak butuh pena emas Saudara, tidak butuh pena emas siapapun untuk mencatat bagaimana Seno ini hidup. Karena sejarah Seno akan hilang lenyap di muka bumi ini. Yang saya butuhkan adalah pena Tuhan, tinta Tuhan. Apakah Dia mencatat dalam buku kehidupan tentang saya? Dia mencatat Seno atau Dia mencatat hanya sekedar Seno, gembala jemaat JKI Dewe? Bukan itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan, pena Tuhan nanti di buku kehidupan akan mencatat seno hambaku yang kukasihi. Itu kerinduan saya. Semoga menjadi kerinduanmu. Kalau kau mau, mulailah mengabdi dan melayani dengan sabar dan kehausan akan Tuhan yang luar biasa. Semoga memberkati saudara. Haleluya. Tuduhkan kepala kita doa.